Oke, kita langsung aja ke websitenya Kodashop. Ya, kita pilih Kodashop. Lalu kita pilih Free Fire dan masukin player ID Free Fire-nya. Lalu nominal top up diamond yang bakalan kalian beli. Nah, di sini 4000 diamond kan nggak ada. Berarti adanya 3640 diamond. Ya udah. Kalau gitu gua bakalan beli yang 3640 diamond. Lalu di sini ada pilih pembayaran dan gue pilih GoPay aja kali ya, karena di GoPay gue juga masih ada limitnya. Oke, kalau gitu langsung kita beli sekarang. Oke, langsung kita konfirmasi dulu, kita lanjut ke aplikasi Gojek. Sebentar, lama loading. Oke, konfirmasi pembayaran, masukin PIN kalian. Oke, selesai. Nah, baru kita restart handphone aplikasinya. Jadi abang ntar mau belanja apa aja? Bebas. Ih, dari mana kok banyak dah ya? Kita masuk di dalam ya, Kev. Dapat hemat ini ya. Hemat full. Kenapaan lagi? Oh. Ini gratis ya? Gratis. Iya, mau. Udah pilih yang mana? Ini. Nah, ini nih. Gratis ya. Kita ke store. Nah, ini ada alok nih, kita beli. Beli ya. Beli pakai itu enggak diskon? Iya. Diskonnya jadi berapa tuh? 499. Iya. Terus apa mau beli apa lagi? Equip. Ini jangan. Beli apa ya? Ini Hayato. Diskon 10. Jadi 4. Iya. Nah. Ntar. Fashion. Katanya mau beli skin, nggak jadi. Ntar. Beli kacamata. 10. Ntar dulu. Bajunya baju tato. Ntar dan di equip dulu. Gue sih nggak bisa main Free Fire gitu aja. Gue lebih suka Mobile Legends soalnya. Tapi anak gue sukanya Free Fire. Jadi makanya diamondnya bakalan gue hargain buat anak gue. Karena dia jago main Free Fire. Sendal. Gak ada. Beli sendal juga. Ya beli sendal. Gak pakai sepatu. Enggak ah. Gak beli pet neng tenter. Jago banget, gue aja nggak bisa. Itu. Apa lagi? Gile 3600, tinggal. Oh ya beli emot. 1400, gila. Belanjanya gila. Tas naga. Mana tas naga? Jadi ya.
Enggak ada diskon. Ntar saja. Emot. Nah, beli emot ini. Enggak ada diskon. Ya kan ya, nah emot ini. Terdapat. Ini yang penting-penting. Soalnya tuh lihat diamondnya juga. Nah, ganti nama sekarang. Oh, ganti nama. Oke. Ganti nama siapa? Coba keluar lagi. Namanya siapa nih? Nama samaran aja lah. Toribo aja. Ya, boleh. Toribo. Gak bisa, gak boleh. Gerah. Toribo. Toribo. Nah, boleh. Oke. Eh. Bisa. Bisa. Oke, sama. No, Toribo 46. Nah, kita ke Paul. Katanya mau tes karakternya gimana? Ntar ambil-ambilin dulu. Oke lah, ambil-ambilin dulu katanya. Gua gak ngerti. Nah ini bajunya Tato. Mana Pet Neng Penter? Namanya siapa nih? Namanya siapa? Abang biasanya maunya apa? Petnya Toribo Boy. Ya Toribo aja. Underscore boy dong, keren-keren. Ya udahlah, biar. Skillnya pakai yang ini dah. Gratis itu? Iya gratis. Permanen nggak? Permanen. Yes, mantap. Naikin dulu skillnya. Itu bayar? Enggak. Gunakan satu diamond. Petnya di bawah dong. Ini belum punya. Oh iya. Collection. Di situ tes karakternya ya. Di mana? Kalau ngetes apa? Kelas squad. Oh iya. Nah, emot ini. Nah, ini. Ini kan gini. Ganti. Nah. Nggak bisa, anak gue bisa dah. Kita main dulu yang lainnya. Skillnya dikasihin dulu, kasih skill. Naikin skillnya pakai, nah ini nih. Nah, sekarang tes karakter. Ya, tes karakter di Kelas squad. Oke, kalau gitu kita lanjutin ke game-nya. Tungguin. Nah, kita udah masuk di dalam gamenya. Itu karakternya tuh? Iya. Kok nggak pakai baju? Pakai. Itu skinnya gitu ceritanya? Iya. Oh. Emang apa? Nggak ngerti. Mana petnya emang ngikutin? Di mana petnya? Tidak ada nongol. Oh. Namanya Toribo. Tadi singkirin dulu yang ininya nih.
ini bisa? Bisa. Naik di atas genteng aja. Gimana musuhnya? Musuhnya. Itu apa tuh bang? Ini buat nambah darahnya. Nambah darah? Kan belum mati, udah nambah darah aja. Darahnya dikit. Kenek. Medkit, oke, medkit. Otomatis ini. Nah, semuanya pakai karakter Alok. Oh gitu. Mati, victory. Keren juga. Oke lah, mungkin itu aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.